Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini ya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, kita akan mereview mobil-mobil keren yang ada di dunia ini teman-teman. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil dari Honda. Ini adalah mobil dari Honda. Iya, benar sekali teman-teman. Ini adalah mobil Honda Civic yang RS ya teman-teman. Ini yang RS, Honda Sedan Civic. Sepertinya ini mobil sangat laku banget ya teman-teman. Sangat laku banget di Indonesia ya. Kalian bisa lihat di sini Honda Civic RS. India, license to thrill never lose the thrill of drive. Rasakan pengalaman yang memuaskan setiap kali menyalakan mesin dan berakselerasi dengan all new Honda Civic RS. Seperti ini ya, Honda Civic RS, keren sekali teman-teman. All new Honda Civic RS ini dilengkapi teknologi Honda Sensing yang didesain untuk membantu Anda sepanjang perjalanan teman-teman ya. Ini dia, kalian bisa lihat di sini. Ini juga dia ada pilihan warnanya ya, ada beberapa pilihan warnanya. Pertama, coba kita lihat di sini. Ini dia teman-teman, untuk yang berwarna merah ya, keren sekali menurut saya teman-teman. Ini mobil sedan dari Honda yang menurut saya salah satunya yang sporty teman-teman ya. Tampilannya sangat terlihat sporty. Kalian bisa lihat ini di sini, kalian tampak samping ya, seperti ini tampak samping. Ini dia, kalian bisa lihat, keren sekali mobil ini teman-teman. Dia ini berwarna merah ya, yang ini ya. Coba kita lihat ini, kalian bisa lihat dari depan, tampak depan seperti ini. Honda Civic ini dibanderol dengan harga 533 juta sampai 586 juta rupiah teman-teman. Ya, ini mobil sedan ya, kapasitas mesinnya 1,5L dan dia juga udah CVT teman-teman. Honda Civic 2021-2022 ini ditawarkan dalam dua varian ya, seperti saya bilang tadi, ada yang 500 jutaan, ada yang hampir 600 juta harganya. Varian entry levelnya itu yang 533 jutaan itu ya teman-teman. Untuk varian yang tertinggi Honda Civic yaitu ditawarkan dengan harga 586 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Ini menurut saya bagus sekali ya Honda Civic. Ini keren sekali tampilannya. Terkesan mewah juga teman-teman. Kalau kalian bisa lihat lekukan-lekukannya, keren sekali sih ini. Ini mobil impian semua orang sih teman-teman ya. Bagus sekali sih ini. Kalian bisa lihat dari depan, dari belakang ini tampak keren sekali. Honda Civic generasi ke-11 ini datang dengan sederet penyempurnaan ya. Desainnya juga baru, serta eksistensi berbagai fitur canggih dan kekinian ini yang jadi sorotan teman-teman. Semakin lega dan semakin pinter lah mobil ini teman-teman ya. All new Honda Civic RS ini sebetulnya masih mengusung platform serupa model lama teman-teman ya, yaitu FC, namun bukan berarti tanpa penyempurnaan gitu teman-teman. Tanpa perubahan lah gitu, dari dimensi saja kita lihat bisa berbeda ya. Ini kalian bisa lihat dari
wheelbase-nya kini mencapai 4.735 mm, yang berarti bertambah 3,5 cm dari sebelumnya. Di samping itu, revisi sektor kaki-kaki dan setir digadang suguhkan karakter berbeda, teman-teman. Seperti itu. Untuk tipe mesinnya, dia L15B 4 silinder segaris VTEC turbo dengan teknologi drive by wire. Kapasitas silindernya 1498 cc, tenaga maksimalnya 178 PS at 6000 RPM ya. Ini dia ada drill the road ahead ya, kecanggihan teknologi terbaru menambah kepraktisan selama berkendara lewat remote engine start, lane watch, dan Honda Smart Keycard. Seperti itu, teman-teman. Untuk tenaga atau torsi maksimalnya dia 240 Nm ya, seperti itu. Transmisinya CVT dengan Earth Dream teknologi, sistem penggeraknya front wheel drive ya. Ada dimensinya dia panjangnya 4.648 mm atau setara dengan 4,5 meter ya. Untuk lebarnya sekitar 1,8 meter. Untuk tingginya 1,4 meter. Jarak poros rodanya 2735 mm atau setara dengan 2,7 meter, teman-teman. Seperti itu tuh kaki-kaki dan suspensinya. Honda Civic RS ini suspensi depannya dia menggunakan MacPherson strut. Untuk yang belakang dia menggunakan multilink. Untuk rem depan dia ventilated disc. Rem belakang menggunakan disc. Peleknya ukuran 215/50 R17, teman-teman. Peleknya dia menggunakan alloy wheel 2-tone 17 inci. Seperti itu. Ini kalian bisa lihat untuk dashboard. Oh, bukan dashboard, interiornya, untuk joknya ya. Tempat duduknya sangat nyaman sekali. Ini ada letter-letternya ya, modelnya seperti itu. Ini dia untuk eksteriornya seperti ini, teman-teman. Ini yang 586 juta ya, seperti ini untuk harga di tahun 2022 ini, teman-teman. Oke, segitu saja, teman-teman, video kali ini, teman-teman ya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri video ini, teman-teman, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.